Halo teman-teman, sekarang saya beli lagi sepeda nih teman-teman. Ini adalah sepeda BMX lagi nih. Wah, kita lihat ya dalamnya. Jadi untuk pengeringannya ini cukup safety teman-teman. Dilapis bubble wrap ya. Nah, ini finger game teman-teman. Kita lihat ya. Wih, warna biru nih teman-teman, collect them all. Nah, ini kalau nggak salah ini ada 3 warna teman-teman. Oh, ada 4 warna nih, warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning teman-teman. Nah, ini skateboardnya teman-teman. Nah, kita lihat ya dalamnya nih. Yang sebelumnya saya beli warna hijau teman-teman. Wih, mantap ya. Nah, ini saya belum tahu nih untuk apa nih teman-teman nih. Apakah untuk stand motornya, stand sepedanya atau gimana nih? Nah, ini untuk bannya ya, ada dapat ban cadangan 2 teman-teman. Lalu ini buat obeng-obengnya nih. Nah, ini buat murnya ya. Dan ini obengnya. Ini besi teman-teman, bannya muter ya. Dan ini juga bannya muter. Lalu ini ada rem, stang, dan ini karet teman-teman. Dan ini plastik, ini besi nih, bagus nih teman-teman. Dan ini bisa muter teman-teman. Wah, mantap ya. Nah, ini buat ngebuka ini nih. Buka baut-baut ya. Nah, seperti ini nih. Wah, mantap ya, ini ada ininya nih. Dia bisa muter nih teman-teman. Wah, dengan harga 20 ribuan ini cukup worth it teman-teman. Suka main sepeda ya. Ih, mantap nih. Jadi lebih bagus dengan dipasangkan dengan orang-orangannya teman-teman ya. Jadi yang lagi naik sepeda atau gimana nih. Ih, keren nih teman-teman. Dan kalau sekarang ini lagi banyak promo teman-teman, jadi cukup worth it ya dengan harga 20 ribuan dapat ininya metal nih, besi, dan ininya bisa muter ya. Ini karet nih teman-teman. Wah, ini sangat bagus nih, recommended sekali nih buat beli sepeda-sepeda yang diecast ini teman-teman.